Yang jelas ini bukan penyesalan ya, tapi memang ada orang-orang yang membutuhkan kita rela, bukan jual. Mas Warno sebagai pengeksplor dan sekalian sebagai tukang pijat, dia banyak berpetualang untuk mencari bambu-bambu unik. Mari ikuti saya, seperti apa keseruan dengan Mas Warno ya. Ini bukan rekayasa, kebetulan saya juga sebagai pengeksplor. Salam satu rumpun, salam satu kopi para pecinta bambu unik, terutama bambu patel. Oke Mas Warno, bisa ditunjukkan. Ayo kamera sini. Pemirsa, ini Sabdo Lutut. Ini bambunya 4. Ini baru ditemukan kira-kira 1 jam yang lalu. Ini patel lele. Ini bisa dilihat asli patel lele, bukan tumpang sari. Yang ini dampit, yang ini tumpang sari kali asik. Jalu, jalu yang lupa jalunya ini. Tumpang sari jalu. Ya, ada lagi. Yang ini mengarah ke bambu kurung. Luar biasa juga energi yang dikatakan sama Mas Warno di saat menemukan bambu ini. Ya, pas hari kurban Idul Adha kemarin. Pas hari kurban Idul Adha, temunya di mana? Di depan Pertamina, utaranya Pasar Mambal. Pasar Mambal, ini lubang di dalam. Katanya konon dia menemukan kesurupan ya. Oh, yang satunya. Yang satunya. Yang mati lele. Yang mati lele, kesurupan yang di laut ya. Ya. Inilah keseruan sama Mas Warno, saya juga sebagai pencinta bambu unik sangat menghormati beliau. Dari dulu saya baru ketemu sama beliau, wah kebetulan beliau juga sebagai tukang pijat. Semoga Mas Warno ya sehat selalu, dilindungi oleh sayang Budi, dilindungi oleh Gusti Allah. Yang jelas ini bukan untuk disembah ya. Ini kalau memang ada orang-orang yang membutuhkan, beliau akan mengasih dengan sukarela, bukan dijual, tidak ada dijual.